kembali kawan-kawan di channel saya Yasir Ilyasu ya. Nah, kali ini mungkin saya akan mencoba membahas kalian tahu nggak orang ngewelder kapal itu atau yang orang bekerja di LNG and gas itu weldernya kayak mana atau trafolasnya kayak mana? Nah, kali ini saya akan coba bahas gimana sih orang itu ngelasnya. Terus dia menggunakan trafolas yang ukurannya berapa, harganya berapa, seperti itu. Nah, kami di Batam karena daerah industri, jadi dia tuh di sini tuh memang sudah disediakan semua ya, seperti itu ya, ada tempat trainingnya, ada alat yang disediakan. Terus nanti semisal kita habis training dari satu tempat keahlian gitu, nanti kita dikasih sertifikat kawan-kawan, seperti itu. Sertifikatnya itu bisa dari Kemenaker ya. Itu pun dia hampir sama kayak SIM. Kayak SIM ya. Jadi dia mungkin contohnya nanti saya lampirin di atas ini bentuknya kayak mana. Karena dulu saya pernah sertifikat juga itu dari Kementerian Republik Indonesia jangkanya 5 tahun. Jadi nanti sehabis 5 tahun kalau kita masih bekerja di daerah industri Batam itu nanti diperpanjang bisa oleh personal atau dari perusahaan kita langsung, seperti itu. Ini memang sedikit melenceng dari channel saya sebenarnya, tapi masih ada hubungannya karena saya tukang. Itu kan kalau tukang itu harus bisa semua, harus bisa ngewelder, harus bisa kayu, harus bisa ngolah apa aja. Yang penting nanti hasilnya itu bisa digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi kalau misalkan kita balik lagi ke tema ya, tema kita tuh hari ini mau menjelasin gimana sih cara ngelas nyambungin plat kapal itu besi yang setebal. Kita nggak usah pakai yang ini ya, estimasi umumnya aja. Kalau di kita di galangan biasanya kita pakai kan mili kan ukurannya. Ini kita bilang sentimeter aja. Nah, plat itu ada setebal segini yang 22 cm, ada yang 1,5. Biasanya kalau kita untuk training gitu kita pakai yang 1 cm sampai 1,5. Nah, di sini saya akan jelasin juga orang ini di sini kita pakai trafolas merek Aco ya, Aco. Harganya nanti kalian cari sendiri di YouTube, di Shopee juga banyak. Itu kisaran 5 juta sampai 9 juta, seperti itu kawan-kawan. Jadi dia enggak pakai batang las itu lagi. Tahu kan kawat las yang seperti biasa kita pakai di trailer, enggak pakai yang gitu. Dia pakai kawat. Kawatnya itu panjangnya sekitar 15 kilo. 15 km. Jadi bayangin aja modul yang untuk kita di pengemburan laut lepas pantai itu ngelasnya pakai itu. Seperti itu kan kawan. Jadi ini bagi yang ingin tahu, nanti boleh komen di bawah. Komen di bawah, saya tunjukin tempatnya, saya tunjukin tempat ambil sertifikatnya, belajar dari nol. Ini buat yang belum pandai sama sekali, bang ngelas itu kayak mana? Gampang, nggak usah pusing-pusing. Nanti kan di sini ada juga tuh caranya, cara ngegerinda kayak mana, diajarin juga. Tapi di sini yang video yang saya mau tunjukin ini tuh dia nggak langsung sama sertifikat, dia terpisah ya. Kalau untuk yang ngambil sertifikat itu dia kita dites lagi, ada tes tertulis, ada tes praktek. Oke ya, seperti itu. Nanti kalau untuk tempatnya mungkin nanti saya rekomen di bawah, ada di Batam itu banyak, seperti itu. Oke, next ya, jangan lupa like, comment, subscribe untuk perkembangan channel saya ke depan. Bagi kawan-kawan yang saat ini dalam kondisi sakit, tetap semangat, tetap berupaya melawan penyakitnya, semoga cepat diangkat segala penyakit. Dan bagi yang sedang berjuang untuk monetisasi, seperti biasa kita pejuang YouTube ya, tetap semangat. Bagi yang ingin minta grup atau minta ini, boleh cantumin nomor HP di bawah, nanti saya masukkan grup. Yang penting saling amanah, saling sub gitu ya. Oke, balik ke tema kita kawan-kawan. Di sini mungkin dia welder ini di Batam ini kayak mana sih, seperti itu ya. Kayak mana sih pekerjaan kita di Batam ini, berapa sih gajinya untuk welder, seperti itu. Nah, gini, bagi kalian-kalian yang belum pernah sama sekali kerja di galangan, kalian wajib simak dulu video saya ini biar nanti kalian pas masuk nggak wah apa ini apa itu apa
apa ini fungsinya seperti itu. Nah, balik lagi kawan-kawan. Nah, di sini kita menggunakan Travolas mereknya Akko ya. Boleh kalian cari di Google atau di internet yang lain. Terus sama berapa harganya? Kalau untuk harganya ini memang agak mahal kan kawan, kisaran 8 juta sampai 25 juta. Karena dia di sini ini enggak make batangan lagi. Dalam artian batangannya itu macam kita ngelas di tralis enggak. Dia ada macam gulungan, nanti saya tunjukin juga gulungannya, gimana cara pengoperasiannya. Nanti dimunculin semua di video saya seperti itu ya. Baterai nanti didorong dari situ Bang ya, keluar sendiri ya. Iya. Nah, ini masuk YouTube Abang nih. Ya. Halo kawan-kawan. Nah, ini apa nama lasnya nih Bang, trafonya Bang? COW yang 200 volt ya? Berapa? 200 watt. Nah, bentuknya kayak gini kan kawan yang belum tahu. Jadi di sini tuh ada namanya kawat rollnya tuh panjangnya ada 15 kilo. Jadi kalau untuk pengelasan di kapal gitu dia pakai gini, hasilnya kayak gini. Ini tempat trainingnya langsung kawan-kawan ya. Hasilnya kayak gini. Nanti kalau kawan-kawan yang mau belajar, nanti saya kasih tunjuk tempatnya ya. Ini otomatis cara kerjanya kayak gini kawan-kawan. Ini otomatis masuk ke sini. Ini ada alatnya yang untuk mutar. Nah, terus nanti di sini dia langsung keluar di sini ya Bang ya. Iya. Otomatis kita langsung gunakan untuk ngelas plat yang setebal. Oke, yang untuk 8 mili seperti ini. Nah, bentuk mesinnya seperti ini kawan-kawan. Nah, oke ya, settingannya seperti ini, bentuknya seperti ini. Ya. Hasilnya seperti ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, nah seperti ini ya bentuknya kawatnya ya kawan-kawan ya. Kawatnya halus. Ini yang untuk digunakan untuk fabrikasi yang di PT-PT itu. Nanti dipotong Bang ya? Ya. Oke. Dia nggak ditarik gitu kan kawan, dia otomatis keluar sendiri. Alatnya itu ada ya. Nah, ada dia mutar. Seperti itu kan kawan. Bagi yang ingin tanyakan bisa nanti di komen di bawah ya. Di bawah untuk komentarnya. Untuk keperluannya berapa? Ini saya langsung di tempat trainingnya nih untuk belajar untuk pengelasan yang khusus untuk fabrikasi kapal ya. Posisinya di Batam. Ya untuk migas. Selain itu di kapal juga bisa sih untuk ini ya kan. Oke kan kawan. Sekian dulu. Silakan like, comment, subscribe untuk channel kita perkembangan yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah ini ada kawan kita yang mau belajar ya, jadi sekalian dia praktekin kawan-kawan. Bagi yang nggak tahu, silahkan bertanya. Jangan lupa gunakan APD lengkap, ya, masker, gerinda, sepatu safety. Kita lagi prepare ya. Nah, kawan-kawan ini caranya ya, diajarin sama ahlinya langsung. Nah, untuk ngelas seperti ini kawan-kawan. Harus perlahan ya kawan-kawan ya, jangan dipaksakan seperti itu.
Kita. Gini bawah kita harus liar mata tuh lihat mana garis yang pertama bawah, jadi ini kan udah mulai miring nih. Nah ini sama besar dia ke atasnya, lihat pantau kiri kanannya kuat kan ini. Dan nyaman dulu sampai demo baru enak mainnya. Oke, sekian dulu videonya kawan-kawan, jadi udah pada tahu kan cara ngelas itu kayak mana, udah saya review untuk cara pemasangan kawat las tadi, terus gimana cara kita langkah-langkah step-step untuk ngelas ya, untuk yang khusus migas dan daerah industri terutama CPR kawan-kawan ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya bagikan kepada kalian-kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk perkembangan channel saya ke depannya kawan-kawan ya. Semoga kita semua tambah sukses, tetap perhatikan protokol pemerintah, gunakan masker. Ini berhubung saya dari dalam di indoor belum ada orang di kantor saya seperti itu, jadi saya ada standby masker seperti ini, selalu bawa masker ya seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi bagi yang mau keluar tetap pakai masker, patuhi protokol pemerintah. Yang sedang bekerja saat ini tetap semangat, tetap perhatikan unsur-unsur safety. Kalau kalian mengelas itu pastikan pakai kacamata, pakai pelindung muka. Kalau untuk menggerinda sesuatu, tolong pastikan kalian memakai APD lengkap. Karena di namanya resiko pekerjaan kita sebagai orang galangan atau welder itu sangat banyak sekali. Tetap perhatikan unsur-unsur keselamatan seperti itu. K3-nya diperhatikan lagi kawan-kawannya. Jangan lupa bagi kawan-kawan semua yang saat ini sedang mencari pekerjaan, tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik lah. Bagi yang posisinya sekarang masih bekerja, tetap bertahan aja karena kondisi ekonomi kita ya harap malum semua itu menyeluruh ya, di Batam pun seperti itu. Jadi agak susah cari kerja. Bagi kawan-kawan yang saat ini sedang berjuang dan pengen tahu, silakan komen di bawah. Saya sudah berikan nomor WA juga di channel ini. Silakan buka di deskripsi channel saya. Nanti japri aja via WA, nanti saya bisa bantu masukin ke grup lowongan kerja di Batam. Baik kalian dari luar Batam ya, luar Batam, terutama yang saat ini posisi masih nganggur seperti itu. Yang paling banyak dicari di sini tuh anak SMK ya, SMK teknik. Nanti masukin, coba cek aja website ini ya, seperti itu. Yang kondisinya saat ini lagi sakit, saya doakan cepat sembuh. Tetap jaga jarak. Kalau misalkan kalian sudah dipastikan kena COVID, mungkin ikut aja aja yang pemerintah. Jangan lupa banyak minum air, tetap gunakan APD lengkap. Utamakan keselamatan karena anak istri menunggu di rumah. Semangat.
tunggu video berikutnya mengenai recycle barang. Jangan lupa utamakan mendaur ulang kayu, kayu, plastik, kaca, karena kalau misalkan kalian buang itu ke tempat pembuangan sampah atau apa, itu kan pasti bakal dibakar. Nah, untungnya juga nggak ada, palingan jadi abu aja. Tapi kalau kalian recycle kayu, kaca, besi, nanti bisa kita jual, bisa kita pakai untuk kehidupan kita seperti biasa. Ya, kawan-kawan, jangan lupa like, comment, subscribe, tetap pantau channel ini. Bagi yang pengen tahu, silakan komen di bawah untuk job desk, loker, atau yang mau training mengenai pekerjaannya di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu.